Bencana banjir di Kompleks Perumahan Bumi Mangli Permai, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sepenuhnya surut. Warga terdampak banjir mulai kembali ke rumah masing-masing untuk beraktivitas membersihkan rumah dari lumpur sisa banjir. Setelah sempat mengungsi, warga terdampak banjir di Komplek Perumahan Bumi Mangli Permai, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, mulai kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah dari lumpur sisa banjir. Tidak hanya menyisakan lumpur, banjir memporak-porandakan seluruh isi rumah, bahkan beberapa rumah subsidi bantuan pemerintah ini juga terlihat ambruk akibat tak mampu menahan derasnya air yang terjadi tiba-tiba. Warga terdampak banjir pun hanya bisa pasrah dan berharap pemerintah daerah setempat sesegera mungkin melakukan upaya rekonstruksi rumah rusak maupun jalan yang tidak bisa dilalui akibat tergerus arus banjir. Bencana banjir akibat luapan aliran sungai Semangir ini bukan sekali ini saja terjadi. Namun, warga tidak menyangka banjir setinggi lebih dari 1 meter terjadi begitu cepat dengan arus yang cukup kuat. Airnya begitu cepat sekali. Ketinggian? Ketinggian kalau di sini sekitar ini, di atas perut lah, sekitar dada itu. Nah, ini kan ketinggian rumah saya ini kan sekitar, kalau dihitung di sini ya, 1 meter kan gitu. Itu di sana sudah segini. Sebawahnya perut, ketinggian air di dalam rumah saya. Nah ini kan, tidak menduga gitu, tidak ada persiapan. Yang lain pada ngungsi, anak-anak di sana nggak ngungsi gitu, karena nunggu saya kan itu. Nah saya keluar dari situ. Nggak bisa lewat sini, Pak. Nggak temutan lewat sini, baru nyampe situ. Ini rumah kondisinya gimana, Pak, sekarang? Kalau rumah ya porak-poranda gitu, itu kan kotor semua itu. Sementara itu, berdasarkan data pihak Kecamatan Kaliwates, banjir pada Minggu sore terjadi di beberapa titik. Namun yang terparah berada di Komplek Perumahan Bumi Mangli Permai dengan jumlah rumah terdampak sebanyak 214 unit rumah. Untuk di Kecamatan Kaliwates, wilayah yang terdampak banjir mulai di Mangli, Kelurahan Mangli, kemudian di Sempusari di daerah Jalan Bandeng dan Lumba-Lumba, serta di Kaliwates. Di Kaliwates itu di dekat OJK, jam di depan OJK. Dari beberapa titik yang terparah adalah di Mangli, khususnya di Perumahan Bumi Mangli Permai. Sampai data semalam itu sekitar 134 KK yang terdampak di RW 15 dan 80 KK di RW 13. Sementara itu, untuk membantu memenuhi kebutuhan makanan, Dinas Sosial Kabupaten Jember melalui tim Tagana membagikan nasi bungkus kepada warga terdampak banjir. Dari Kaliwates, Tim Liputan mengabarkan untuk KCTV.